Bunga tapak dara. Tahukah Anda bunga tapak dara? Salah satu tanaman hias yang sedang naik daun saat ini adalah bunga tapak dara. Selain tampilannya yang cantik dan menarik, bunga tapak dara ternyata juga merupakan tumbuhan herbal yang memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Bunga tapak dara yang juga dikenal sebagai vinca adalah tanaman hias yang umum ditanam di pekarangan rumah. Bunga tapak dara memiliki nama biologis Catharanthus roseus. Ini termasuk dalam keluarga tumbuhan berbunga Apocynaceae. Asalnya dari Madagaskar yang ditemukan tumbuh sebagai spesies tumbuhan liar di hutan hujan. Bunga tapak dara adalah tumbuhan perdu yang tegak, halus atau sedikit berbulu, sederhana atau sedikit bercabang, dengan tinggi sekitar 1 meter. Tanaman ini tumbuh paling baik dalam kondisi panas, sinar matahari penuh, dan kelembapan tinggi. Dikutip dari Health Benefits Times, bunga tapak dara telah diperkenalkan ke habitat baru di seluruh dunia, untuk sebagian besar digunakan sebagai tanaman hias dan obat. Tanaman ini dibudidayakan pada abad ke-18 di Paris dari biji yang dikumpulkan di Madagaskar, kemudian disebarkan dari kebun raya Eropa ke daerah tropis sebagai tanaman hias. Di Hindia Barat, bunga tapak dara muncul dalam koleksi herbarium yang dibuat pada tahun 1882 di Kepulauan Virgin, pada tahun 1885 di Puerto Rico, dan pada tahun 1910 di Republik Dominika atau Herbarium Nasional Amerika Serikat. Berdasarkan penelitian para ahli bunga, tapak dara mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid yang bersifat anti kanker. Senyawa alkaloid inilah yang menghasilkan dua obat yang ampuh menyembuhkan kanker. Dua obat itu adalah vinblastin, obat kanker kelenjar getah bening, dan vinkristin, obat kemoterapi. Vinkristin bekerja dengan menghentikan perkembangbiakan sel kanker saat sel akan memperbanyak diri dengan membelah diri menjadi dua. Inilah beberapa manfaat atau khasiat bunga tapak dara bagi kesehatan. Manfaat yang pertama, mencegah tekanan darah tinggi dan diabetes. Bunga tapak dara memiliki alkaloid yang dijadikan ekstrak dari daunnya. Kandungan yang terdapat dalam bunga tapak dara ini diketahui dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara kandungan senyawa vindolin dan vindolisin di dalamnya mampu menurunkan kadar gula darah sehingga dapat mencegah risiko penyakit diabetes. Manfaat yang kedua, pengobatan kanker. Tanaman tapak dara telah dikenal dalam pengobatan tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Ayurveda atau ilmu kesehatan dari India juga telah mengenal penggunaan tanaman berbunga mungil ini sebagai anti tumor, anti diabetes, antimikrobial, antioksidan, serta antimutagenik atau mencegah penyebaran gen penyebab kanker. Vinblastin yang umumnya digunakan untuk pengobatan berbagai jenis kanker seperti penyakit Hodgkin, kanker payudara, kanker kulit, dan leukemia limboflastik diekstrak secara alami dari tanaman tapak dara merah muda. Menurut penelitian, obat ini termasuk obat kanker kedua yang paling banyak digunakan, namun harus tetap disertai dengan terapi dan pengobatan medis lainnya. Manfaat yang ketiga, mengatasi sariawan. Kandungan tanin pada bunga tapak dara bisa membantu meredakan nyeri dan bengkak akibat sariawan. Sariawan umumnya terjadi karena adanya luka atau area mulut yang tidak higienis. Manfaat yang keempat, mengobati diare. Di Eropa, para ahli herbal menggunakan tanaman ini untuk mengobati keluarnya cairan yang tidak normal, seperti diare atau gusi berdarah. Para ahli telah menggunakan tapak dara untuk sakit kepala, vertigo, dan ingatan yang buruk sejak abad pertengahan. Manfaat yang kelima, mencegah kolesterol tinggi. Sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dapat menyebabkan kolesterol tinggi, Flavonoid dan fimosetin yang terkandung pada ekstrak daun tapak dara diketahui dapat menyeimbangkan kolesterol dalam tubuh dengan menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida, dan menurunkan kolesterol jahat. Kondisi kolesterol yang normal dapat menurunkan risiko terkena penyakit seperti stroke, serangan jantung, hingga penyakit ginjal kronis. Manfaat yang keenam, mempercepat penyembuhan luka. Saat Anda memiliki luka pada kulit, terutama luka luar yang terbuka, Anda dapat menggunakan bunga tapak dara untuk meredakannya. Ekstrak etanol dari bunga tapak dara diketahui mampu mempercepat penyembuhan luka. Manfaat yang ketujuh, mencegah kerusakan oksidatif. Manfaat bunga tapak dara lainnya adalah dapat mencegah kerusakan oksidatif akibat radikal bebas yang berlebih. Karena mengandung flavonoid, jenis antioksidan ini dapat mengurangi risiko terkena berbagai penyakit kronis, termasuk aterosklerosis, hipertensi, Parkinson, hingga penyakit Alzheimer. Efek samping pengobatan dengan bunga tapak dara. Anda tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi bunga tapak dara secara langsung. Terlebih, jangan menelan bunga ataupun bagian lain dari tanaman tapak dara, sebab ada risiko efek samping seperti mual, muntah, rasa tidak nyaman pada perut, dan gangguan pada usus. Pada kasus lebih parah, mengkonsumsi bunga tapak dara bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Anda juga sebaiknya tidak mengkonsumsi bunga tapak dara jika sedang hamil atau menyusui. Tumbuhan ini juga bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis. Jika Anda memiliki kondisi darah rendah, maka jangan konsumsi tapak darah. Begitu pula ketika Anda hendak menjalani tindakan operasi, konsumsi obat yang mengandung bagian atau ekstrak bunga tapak darah seharusnya sudah dihentikan pada kondisi tersebut. Itulah beberapa manfaat ataupun khasiat dari bunga tapak dara, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Terima kasih. Salam sehat, salam top herbal Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.